kami ingin geser atau refocusing atau realokasi anggaran adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang sudah kami anggarkan sebesar 325 miliar. Tentu dalam rapat mendengar pendapat ini kami ingin mendengarkan dari Dirjen Haji dan Umroh itu apakah sudah ada yang terpakai atau belum. Nah, jika saja nanti situasi tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah haji, maka dana itu yang bersumber dari APBN, bukan dana dari Bapak Ibu sebagai calon jamaah haji, dana yang dari APBN itu kami usulkan untuk repurposing atau realokasi untuk mempercepat atau membantu ikut andil dalam menanggulangi COVID-19 atau Corona yang sama-sama kita hadapi sekarang ini.